Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa as-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa amma ba'du. Saudara, seorang pakar sosiolog, Will Durant, ia berkata, janganlah Anda terlalu memperbincangkan mendalam perihal agama jika masih ada orang kelaparan di sekitar Anda dan belum terjamin sandang pangannya. Saudara, bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka sebuah sayembara dan para malaikat menjadi panitia pencatat kepesertaannya serta para rasul menjadi penyambung lidah pesan ilahi, di mana sayembara itu berbunyi, siapa di antara manusia yang berada di persada bumi ini yang hendak tercatat dan tergolong sebagai hamba-hambanya yang soleh? Saudara, apakah kita masih berpikir ulang untuk tak ikut serta? Apakah kita masih berpikir ulang untuk tak mendaftarkan diri? Atau tidak inginkah kita ikut serta dan andil di dalamnya? Atau surga sudah tidak menarik lagi? Lantas apa salah satu kriteria ciri-ciri hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh? Saudara, simaklah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mal malu shalih dirrajuli shalih." Sebaik-baiknya harta terbaik ialah harta yang berada di tangan seseorang yang soleh. Saudara, harta bisa menjadi barometer ukuran kesolehan seseorang. Bagaimana seseorang bisa disebut soleh dengan hartanya bila mana kita bertanya? Saudara, seseorang bisa disebut soleh dengan hartanya bila mana harta itu mendekatkan diri kepada Allah. Hartanya bisa menambahkan ia yakin kepada Allah. Hartanya menjadi fasilitas ia untuk ibadah kepada Allah. Dan sejauh mana harta itu bermanfaat untuk saudaranya. Wa mal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidaklah ada balasan kebaikan kecuali kebaikan yang lain. Saudara, jadikanlah harta bernilai agama, karena jika tidak, harta akan habis, atau harta akan diperebutkan, atau harta akan hilang tetapi tidak bernilai agama. Harta, siapa kata, tidak bisa dibawa mati. Harta bisa dibawa mati, bahkan harta bisa kita temukan kelak di akhirat nanti dengan cara kita infakan, kita sedekahkan, kita bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Fa insya Allah itulah rizki yang paling kita butuhkan di hari kemudian. Saudara, salah satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering beliau panjatkan adalah, Allahumma ja'al aydina al-ulya bil-i'ta wa la taj'al aydina sufla bil-isti'ta. Ya Allah, jadikan tangan-tangan kami di atas untuk menyantuni, memberikan saudara-saudara kami. Wa la taj'al aydina sufla bil-isti'ta. Dan janganlah jadikan tangan kami menadah untuk meminta. Semoga kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa membantu saudara-saudara kita. Selamat kepada hamba-hamba Allah yang dermawan, yang sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Semoga Allah membalas dan melipat gandakan, serta Allah memberikan keberkahan usia hidup kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan sore hari ini, Hamdalah TV bekerja sama dengan Majlis Taklim Jenulaton. Alhamdulillah telah mengadakan buka puasa bersama sekaligus santunan 125 paket sembako serta santunan. Alhamdulillah telah kami salurkan kepada yang berhak, yaitu para yatim dan duafa. Dan pada kesempatan ini, kami dari Hamdalah TV mengucapkan ribuan terima kasih kepada para donatur
berkat Anda-Anda sekalian, acara pada hari ini berjalan dengan sukses dan lancar. Semoga dengan acara santunan ini menjadi wasilah diberkahkannya rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu rezeki bapak-bapak, ibu-ibu semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membalas segala apa yang telah bapak-bapak, ibu-ibu para penonton berikan untuk acara ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.